Kalian pasti tahu Superman dong. Hari ini Bang Jupu dan Mi Kacil pertama kali lihat Superman di dunia Gerimote, guys. Sekuat apa ya Superman? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa beri 10.000 likes ya agar Bang Jupu dan Mika senang bermain Gerimote. Ajakin kalian untuk ngelihat NPC-NPC terbaru yang kita punya. Kamu ngapain, Mik? Wadah, belum-belum udah jatuh Spider-Man-nya. Berkurang darahnya, Mik. Eh, kita langsung aja ngelihat NPC yang pertama. Mana? Udah. Oh, ya masih 100 ya. Kuat ya ternyata ya Spider-Man ya. Oke, NPC yang pertama itu adalah naga. Wow, kita beberapa video ini sering banget ngeliat naga ya, Mik? Iya. Tapi kali ini naganya katanya kepalanya ada 5, Mik. Iya. Namanya Hydra. Nih. Hydra. Bakal lihat ya, sama-sama ya. Namanya Hydra. Hydra. Nah, Hydra. Gede banget. Wow. Ada suaranya, beneran suaranya suara naga, Mik. Ntar ya, Bang Jupu muncul lagi. 1, 2, 3. Yang ini warnanya biru, guys. Jadi warnanya tuh setiap dimunculin beda-beda, guys. Wah. Ini kita foto dulu nih ya. Hah? Dia ketumpahan Jesse, makanya jadi diganti warnanya. Oh, iya tuh. Jess. Tuh. Bener kan? Coba hitung kepalanya ada berapa, Mik? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata bener, guys. Ini kepalanya ada 5, guys. Dan dia ini bentuknya kayak mirip-mirip kadal ya, guys. Tapi kadal itu kepalanya 5. Dan kalian bisa lihat nih, di sini ada duri-durinya tajam banget. Dan darahnya berapa nih? Coba kita lihat darahnya. Darahnya berapa tuh, Mik? Darahnya 48.000. 48.000. 0-nya 3.000. Ya. Tuh, dan ini kayaknya dia bakal galak nih. Kita mau coba battle sedikit gak, Mik? Lawan siapa kira-kira, Mik? Lawan siapa, Mik? Kamu siapa? Jagoan kamu siapa, Mik? Siren Head? Enggak. Siapa dong? Mika Siren Head. Mika Siren Head. Mika Siren Head, ya. Troll-nya udah ada, cuy. Troll-nya juga ada, tapi ini kita mungkin kita showcase aja kali ya. Kita showcase dulu. Nanti kalau misalnya banyak teman-teman yang suka, banyak yang like videonya, kita lanjut battle di video selanjutnya gitu ya, Mik. Oke, kita bakal skip aja. Kamu ngapain, mana jatuh gitu kan. Coba kita lihat dia jalannya aja deh. Jalannya kayak gimana, Mik? Coba ya. Suruh dia jalan, Mik. 1, 2, 3. Wuh, guys. Ternyata kalau dia jalan tuh bikin gempa bumi, guys. Bergetar gitu ya. Tanahnya gede. Gede banget soalnya. Coba kita lepasin ya. Kira-kira kita bakal disembur gak sama dia. Woi, naga. Sini, woi. Kita coba. Oh, dia malu, cuy. Oh, sini, woi. Gak ngeliat dia, Mik. Gak ngeliat dia, Mik. Coba sini. Hop. Woi, sini, woi. Woi. Gak liat dia. Oh, dia. Oh, ininya belum kita hidupin, Mik. Nah, ini, Mik. Wow. Dia marah lihat kita, Mik. Mau disembur, tapi itu dia nggak bisa lompat dia, Mik. Sini kamu. Ini. Malah joget. Tuh ada semburannya, Mik. Ada keluar kayak asap-asap. Malah joget di situ. Ya. Dia TikTok, cuy. Iya. TikTok. Tuh. Kawan guys, dia kencang banget larinya. Ternyata guys, itu masing-masing kepala itu punya jurusnya masing-masing, guys. Ada yang nyembur api, ada yang ngeluarin petir-petir. Jadi beda-beda itu kepala 5 itu. Ada ngeluarin skill, cuy. Iya, ada yang ngeluarin es juga kayaknya tadi. Ya udah deh, mungkin nanti battle selanjutnya aja kita lihat ya dia gelut sama yang lain. Oke, kita bakal lanjut lagi NPC selanjutnya. Ya, itu adalah Superman, Mik. Supermannya mana ya tadi Bang Jupu lupa kan? Mana Mik Superman, Mik? Guys, Bang Jupu lupa. Oh, ini.
DC Universe ya, Superman. Siapa dari kalian yang suka Superman? Coba kalian komen dulu di bawah ya guys. Bang Cupu baru aja dapat ini. Stop dulu. Hah? Udah Bang Cupu stop dulu. Ah. Wow. Widih. Ini gagah banget, ganteng banget ini Mi. Kenapa dia pakai celana? Celananya cuma kolor doang. Gak pakai celana Mi. Malu, weh, harusnya udah gede gak pakai celana ya. Parah nih Superman ya. Yaudah, ini ototnya sangat gede. Lalu kita adu sama Hulk, menang mana Mi? Coba ya. Coba nih kita lawanin Hulk deh. Ini Bang Joko gak sabar nih pengen betar. Ini kenapa kamu gatal-gatal Mi? Ada ketombe tuh Mi. Hey Mi, taruh sini ya. Iya. Nah kita bakal coba battle tipis-tipis aja guys. Menguji kekuatannya guys. Wow. Keren guys. Ternyata keren guys. Wah ini keren. Wah. Bisa tebal. Wah ini keren banget guys. Ini benar-benar keren guys. Wih mana tadi? Wih. Kecepatannya benar-benar luar biasa guys. Wow. Cuy. Ya. Itu Jin di matanya kayak ada segitu cuy. Wih iya itu dia. Wah ini benar-benar OP guys. Benar-benar OP nih jagoannya Bang Cupu yang baru ya. Wah di laser tuh. Wow, Hulknya ngamuk tuh. Hulknya ngamuk guys. Wow. Kecepatannya kencang banget tuh Mik. Dia terbang Mik. Kayak lalu ya Mik. Iya. Wow guys. Oke. Ini sama itu. Nyamuk. Sama nyamuk. Itu dia Hulknya. Gak bisa nangkep dong. Tuh terbang dia. Hulknya terbang juga Mik. Tuh. Wow, ini OP banget ini guys. Benar-benar OP nih Superman-nya guys. Wow. Kecepatannya benar-benar luar biasa dan kayaknya dia nggak bisa ngalahin ini Hulk-nya. Ya udah. Itu tadi aja. Kita skip aja ya guys karena kita battle-nya ini emang cuman buat nge-showcase doang guys. Tapi kalian bisa lihat tadi ya kekuatan Superman itu ternyata sangat-sangat OP. Dia bisa ngeluarin laser dari matanya. Wow. Terus dia bisa terbang juga ya. Sekarang naga cuy. Kamu gak sabaran banget sih. Baru juga mau Superman. Pokoknya satu. Oh kita mau lihat naga ya. Bang Cupu bakal keluarin naga. Kalau kemarin kita udah ngeliat naga versi Minecraft yang bentuknya gak terlalu bagus guys. Dan Bang Cupu dapet lagi naga Minecraft. Tapi ini bentuknya bener-bener keren guys. Ini dia. Namanya Ender Dragon ya. Bang Cupu punya dua Ender Dragon. Sama Ender Dragon yang mode Enrage. Yang lebih kuat nih. Kita bakal lihat dulu nih Mi. Ini kayaknya gak terlalu gede, Mik. Yang ini, Mik. Ya. Yang biasa, Mik. Wah, ini dia portalnya, guys. Huh? Itu kayak portal. Bukan portal. Apa tuh namanya kayak... Kekuatan itu ya. Aduh, Bang Cupu lupa apa namanya sih. Pokoknya ini kalau kita mau ngelawan Ender Dragon, ini harus dihancurin dulu tuh. Tuh, guys. Wow, ini sangat-sangat realistis ya, guys. Ya. Gede banget. Ini gede banget. Darahnya berapa, Mik? 28.400, guys. Tuh, guys. Ini bener-bener naga, guys. Ya. Matanya itu ungu cuy, kayak Enderman cuy. Iya, matanya ungu kayak Enderman. Terus juga mirip juga sama portal di Minecraft. Tuh warnanya ungu juga Mi. Cuy. Ya kita bandingin sama Ender Dragon yang Minecraft cuy. Oke, kita bakal bandingin sama yang kemarin ya. Nih yang ini nih. Wah, kalau yang kemarin tuh masih 8 bit ya guys. Kalau ini lebih realistis dan ukurannya dia lebih gede guys. Terus kalau Bang Cupu coba keluarin yang mode Enrage mungkin lebih gede nih. Bahkan Bang Cupu sih lebih gede. Oh ternyata sama guys, tapi matanya Mik. Merah. Wow, matanya penuh aura kemarahan dia. Bener-bener cuy. Marah di sini ya. Cuy. Tuh, ya. Itu dia marah karena naganya ada dua cuy. Iya ada dua nih. Coba kita lepasin Mik. Kira-kira ngamuk gak ini? Coba ya, kita lihat ya. Itu Mik. Satu, dua, tiga. Go. Wow. Kabur dong. Kabur. Yang satu mana udah dimakan. Oh no. Mungkin yang versi Minecraftnya udah hilang. Yang satunya ngacir. Oh si itu. Tuh terbang. Mereka berteman cuy. Oh iya guys, ternyata mereka berteman guys. Jadi walaupun bentuknya beda, mereka tidak saling nyerang guys. Ini ya Ender Dragon ya. Nih guys, kalian bisa lihat nih ya. Yang mode Enrage itu darahnya 28.400. Mungkin nanti di video selanjutnya kita bakal coba battle-battle ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi. Apa lagi nih? Oh iya, tadi kamu katanya minta Troll G. Kalian tahu Troll G nggak guys yang mukanya? Yang kayak senyum gini. Ya kan gini kan, mukanya gini ya. Bruh.
kayak gini cuy. Gimana? Namanya troll gitu, dia senyum mukanya. Iya. Tapi rada-rada aneh gitu sih. Biasanya dipakai buat meme-meme gitu ya guys. Wow. Nah ini dia nih, namanya Mau Insiden. Iya. Nanti dia hajar. Nanti kita di hajar. Bikin hajar nanti ya. Ini dia Mik. Oh dia ternyata trollnya itu lagi mau masak. Mau masak daging ini ya. Darahnya ada 5 cuy. Kecil darahnya 5. Tuh, ada suaranya Mik. Dia ini kayak lagi bikin YouTube masak memasak Mik. Mik, kenapa nih Mik? Kenapa jadi merah semua guys? Kenapa nih Mik? Berubah? Troll kayaknya kenapa jadi gede ya Bang Cupu? Nyapot nih Bang Cupu kesini. Dia berubah cuy. Guys, ternyata troll gengnya itu berevolusi menjadi segede gini, guys. Wow. Ngeri banget ini ya. Darahnya berapa nih, Mik? Coba lihat. 370. Berapa itu, Mik? 37 juta, Mik. Darahnya 37 juta, guys. Ternyata ini benar-benar gede, guys. Badan itu mirip sama kaki 1000, Mik. Kamu tau gak kaki 1000? Ya biasa jalan dulu banyak. Tapi ini dia mulutnya mirip sama bridge worm tuh, gede banget. Terus di dalamnya ada ini bener bukan kaleng-kaleng ini Mik. Ini kayaknya kalau kita melakukan battle makhluk ini bakal seru Mik. Iya. Tapi kita kan gak battle dulu Mik. Kita cuma nge-showcase doang. Iya. Kamu kok kayaknya kaget banget sih Mik liatnya Mik. Sangat-sangat terkejut ya Mik. Iya. Yaudah guys, kita bakal ilangin dulu ya. Ini troll G, tadi permintaannya si Mika. Mika bener-bener kaget guys. Dikira dia troll G itu dia senyum gitu kan gini. Ternyata dia bisa berubah menjadi sangat besar sekali guys. Itu orang apit nih. Ini ada merah-merah apa nih? Ini kayaknya tadi kekuatan dia Mik. Yang troll G-nya abis makan daging itu, abis bikin stick. Gak bisa dihilangin nih. Gak bisa dihilangin tuh. Udah biarin aja ya. Oke, kita bakal lanjut lagi guys. Sekarang kita bakal ngeliat yang ini. Oh, yang ini ternyata sama guys. Jadi ada 3 di sini NPC-nya. Namanya itu Mau Insiden. Yang pertama itu Troll Game. Yang ini. Terus dia bisa berubah nih jadi yang gede kalau dia udah makan daging stick guys. Mantap banget ya. Keren banget ini. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi. Kita mau ngeliat yang mana lagi Mik? Yang ini. Yang ini? Iya. Yang ini kan yang kemarin kita udah lihat belum ya Mik? Coba ya kita lihat ya. Tapi itu beda cuy. Beda ya? Coba ya. Ya. Kita matiin dulu nanti dia makan kita lagi. Ini kayak kuburan gitu ya Mik? Iya. Halo? Kayak gini doang Mik? Ini nggak bisa diapa-apain, coba cangkul. Ternyata kalau kita hajar dia keluar guys, makhluknya guys. Beneran guys nih ya. Tuh makin banyak guys. Ini dia kayak portal gitu guys, jadi kayak portal ke neraka kayaknya guys. Jadi kalau kita pukul portalnya ini dia bakal keluar makhluk-makhluk aneh nih. Kepalanya tuh kepala batu nisan ya, banyak banget nih. Keren banget nih. Nggak bisa hilang lagi Mik. Gimana kita ngilanginnya? Kayak rudal aja Mik. Ajar ya Mik. Iya. Tapi kayaknya cuma 3. Wah ini ternyata nggak cukup nih, cuma 3 doang Mik. Gimana Mik? Gimana Mik? Gimana nih Mik? Kuat banget cuy. Kuat banget tuh ya. Kita harus ngerjain puputi aja. Oh iya, kalau kita keluarin giant puputir dihabisin sama dia ya. Oke. Kita keluarin giant puputir aja. Biar dibersihin Mik. Mana ya? Yang ini. Giant puputir. Nah, sini. Tuh, tolong giant puputir itu dibalikin aja tuh. Malu-malu nerakanya. Kita nggak butuh ya. Kita mau skip yang lain. Tuh. Dia pulang. Udah, pulang semua. Pulang semua. Udah Mik. Bersih Mik. Iya.
Wah, ternyata ya malah leto kitanya ya. Kita ada ini cuma 3 cuy. Iya, soalnya tadi kita salah Mik. Harusnya tadi itu kita langsung cepet-cepet ilangin, jangan pupetir ya. Kita kena kayak auranya gitu Mik. Iya. Jadi kena damage. Oke guys, tadi kita udah ngeliat semua NPC-NPC yang baru-baru ya. Biar kalian nggak lupa, Bang Jupu bakal keluarin semua. Bang Jupu deretin di sini. Buat teman-teman yang suka sama konten battle-nya di Gerimod, jangan lupa kalian kasih like video ini, bikin video ini like-nya 10.000 dan kalian komen di bawah ya guys, supaya next video Bang Jupu sama si Mikacil nanti bikin battle yang seru guys. Kita bakal cobain terutama tadi Superman ya, karena dia kekuatannya luar biasa banget. Wah, ini dia nih. Nah, kita bakal jajarin sama mana tadi itu naganya Ender Dragon ya. Ender Dragon itu di sebelah sini. Nah, kita bakal coba ini. Kalian bisa lihat perbandingannya, guys. Dengan yang Hydra itu lebih gede Hydra ya, tapi kalau misalnya dibikin gelut belum tentu kalah sih. Kita keluarin yang Enrage yang ukurannya lebih gede di sini. Kita keluarin juga nih naga yang versi biasa tuh ya. Tuh. Terus tadi Superman-nya sebelah mana, Mik? Superman. Yang ada E-nya itu. Oh, ini nih. DC Universe nih. Wah, ini Superman karena kecil taruh depan nih. Superman kecil banget nih. Kecil banget, tapi kalau gelut belum tentu kalah, guys. Karena dia punya kekuatan yang benar-benar OP banget ya. Dia bisa kecepatan kilat gitu ya. Terus kita keluarin siapa lagi, Mik? Di ya. sini tadi nih. Nah, yang ini nih kita taruh dekat Superman nih ya. Ya. Kita hajar aja langsung, cuy. Kita hajar. Iya. Janganlah, itu buat next video aja, nanti panjang. Siapa lagi Mik yang belum kita tunjukin ke teman-teman? Udah semua ya kayaknya ya. Ini udah Ender Dragon. Iya, udah semua ya. Oh, sama ini guys, Bang Jupo ada SCP 096 sih. Kalian udah pasti udah sering lah ya. Ini yang versi baru guys. Bentuknya kayak gimana coba? Ada Enrage, cuy. Oh, kayak gini nih ya. Ada Enrage. Sama-sama masih kurus, mirip-mirip zombie lah ya guys. Tuh guys, kalau kita keluarin batunya ini yang RIP ini, kalian bisa lihat cuacanya itu jadi gelap gitu ya, kayak mendung gitu ya. Jadi dia kayak buka portal ke neraka gitu guys. Jadi bisa datang semua tuh malu-malu nerakanya guys. Oke, kita bakal foto dulu. Ini nih. Nah, ini dia guys. Enggak satu keluarga juga kali. Ini yang baru, NPC yang baru. Nanti kita bakal lanjut lagi episode selanjutnya, kita bakal battle ya. Hydra itu dia gak ada sayap cuy. Dia gak ada sayap karena dia mirip kadal, jadi dia jalan kaki Mik, tapi jalannya kenceng karena dia badannya gede. Dan kalau dia jalan dia bikin gempa bumi guys, jadi tanahnya itu bergoncang-goncang gitu ya. Oke guys, ini kita udah ini pasang kamera dulu Mik. Kamera sini ya. Nah, sini nih biar Bang Jupu juga kelihatan lah. Bang Jupu juga mau eksis nih. Nah, sini. Nah, ini kita pukul nih buat biar keluar anak buahnya. Woi, bangun woi. Tuh guys, pada datang masuk lu. Wow. Langsung dia aja. Kenapa itu? Kayak Kok Superman-nya langsung aja? Enggak dia aja Superman tuh. Itu dia kayak nyerang gitu ya. Ini nyerang. Efeknya guys. Semakin banyak tuh yang datang guys. Udah lah, sekali pukul aja ya. Udah, sini aja. Udah. Sini. Udah, kita mau foto bareng dulu. Sini. Enderman-nya guys. Kecil banget ya guys. Ya udah deh guys, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misalnya kalian suka dengan versi battle-nya, nanti di video selanjutnya kita bakal bikin battle. Makanya kalian kasih like dulu video ini dan jangan lupa komen juga di bawah guys. Sekarang Mikacil yang closing. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa.